Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Taala kerana dengan dipanggilnya serta izinnya dapat sama-sama kita berkumpul pada hari ini bersempena dengan Majlis Perasmian Taman Agung Teknologi MADI Tanjung Karang. Untuk makluman juga, MADI Tanjung Karang telah membuat pra pembukaan sebagai Taman Agro Teknologi MADI pada 27 Mac 2019. Melihatkan penerimaan yang positif pengunjung domestik, MADI telah melancarkan pembukaan Galeri Inovasi Padi MADI Tanjung Karang pada 18 Februari 2020 untuk dijadikan sebagai salah satu showcase khazanah padi negara yang menempatkan maklumat mengenai sejarah, teknologi, mekanisasi, varieti padi dan hasil kajian MADI. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada MADI kerana mewujudkan Taman Agroteknologi MADI Tanjung Karang dengan konsep sebagai sebuah pusat agro pelancongan berasaskan tanaman padi. Dengan adanya destinasi agro pelancongan seperti ini, MADI bukan sahaja boleh menyampaikan pengetahuan mengenai teknologi pertanian berkaitan penghasilan padi dan beras kepada masyarakat, namun akan turut meningkatkan kenangan manis yang tidak akan dilupakan kepada para pengunjung dengan tawaran paket lawatan dan paket aktiviti di sawah padi yang sangat menarik. Saya ingin menjemput semua rakyat datang melawat ke Show Tech MADI dengan MAF Sertang pada 25 ke 27 Ogos tahun ini, supaya sama-sama kita merasai apakah teknologi inovasi yang telah dibawa oleh MADI.